Ada banyak cara yang dilakukan ibu untuk menjaga kesehatan buah hati mereka. Salah satu yang kini sedang tren adalah dengan memakaikan anak mereka kalung dari batu amber. Konon, memakaikan bayi kalung amber ini sebenarnya sudah dilakukan ibu-ibu di dunia barat sejak 2010 lalu. Para ibu memakaikan anak mereka kalung amber karena diyakini memiliki khasiat kesehatan untuk anak mereka. Kalung tersebut kerap dipakaikan ke bayi yang sedang atau akan tumbuh gigi. Dengan memakai kalung ini, diyakini rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami bayi akan berkurang. Loh, bagaimana bisa? Lantas, sebenarnya apa sih batu amber ini? Mari kita simak ulasan berikut ini. Nah, jadi bunda sekalian, di sini ada beberapa contoh atau model dari kalung amber yang biasa ada dijual, baik itu di Instagram ataupun di website tertentu. Nah, sebenarnya untuk khasiat amber sendiri itu nggak cuma dari kalung ya bunda. Jadi di pasaran juga ada dijual itu gelangnya. Bahkan ada yang dijual itu langsung satu set, baik kalung maupun gelang langsung satu set. Dan harganya bisa lebih murah ya bunda. Di sini aku mau ingatin lagi, kalau bunda-bunda mau beli kalung amber kayak gini, pastikan lagi all shop yang bunda cari itu adalah all shop yang aman dan yang pastinya terpercaya. Jangan sampai kalung amber yang udah kita beli itu gak ada manfaatnya apa-apa gitu loh. Jadi jangan tergiur dengan harga murah tapi gak ada khasiatnya sama sekali. Jadi sebelum buat video ini, aku sebelumnya sudah membuktikan sendiri khasiat dari kalung amber ini buat anak aku, dan itu benar-benar cukup efektif buat anak aku. Jadi benar. Nah, kalung amber ini semakin diminati, terlebih saat beberapa anak dari kalangan artis ini juga makainya gitu loh. Gempi, Nastusa, anak Kak Tia, terus anak Kak Ayu Dia Bin Slamet, lalu El Barak, dan terakhir selebgram cilik yaitu Bebel. Kalian pasti tahu dong. Jadi nggak diragukan lagi, kalung amber ini benar-benar manfaat. Lalu apa aja sih manfaat dari kalung amber ini? Mari kita simak video berikut ini ya.
So guys, jadi itu dia tadi beberapa ulasan tentang batu amber dan juga beberapa model tentang kalung amber. Aku juga udah sebutin apa aja manfaatnya di situ. Itu hanya beberapa manfaatnya. Dan kalian bakal tahu setelah kalian buktikan sendiri makaikan kalung amber ini buat anak kalian. So, udah dipastikan kalau kalung amber ini aman, efektif, dan recommended buat dibeli, buat dipakaikan ke anak kita. Karena ini tuh benar-benar bermanfaat gitu loh, cukup membantu, cukup efektif untuk membantu anak kita saat demam, meredakan sakit saat tumbuh gigi, dan untuk saat imunisasi. Jadi bisa kita pakai untuk beberapa kondisi bagi anak kita gitu loh. So guys, segitu dulu video dari aku. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen atau DM di Instagram aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar aku semakin semangat buat upload video-video terbaru lagi. And then jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian agar semakin bermanfaat buat semua keluarga dan teman-teman kita. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.